Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel sini. Oke teman-teman, hari ini hari Rabu, ini tanggal 3 Agustus 2022. Saya berada di Jagger Team nih teman-teman ya. Jadi di kandang domba ini yang dulu pernah saya shoot juga, pernah saya bikin video di sini. Kita turun lagi teman-teman ke kandangnya si Jagger ya. Oke. Selamat siang, selamat Mas Bro. Selamat siang, Mas. Oke. Ini dengan beliaunya Mas Rasif, Mas Rasif lagi. Oke. Ya, ini adalah mirip, Mas. Mirip ya, karena saudaranya Mas Rasif. Oke, ini sama Mas Nanda, teman-teman. Dan tolong Mas Nanda diperkenalkan dulu lebih lengkapnya sama teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Nanda. Ya. Tempatnya lapaknya di Dusun Bandung. Bandung. Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Ya, oke. Okay. Nomor WA-nya berapa, Mas? Untuk nomor WA 083-840-042-240. Oke, okay. Itu tadi perkenalan singkat teman-teman ya dengan beliaunya Mas Nanda, teman-teman. Yang mana beliau ada salah satu pemenang kontes ini dombanya teman-teman ya. Jadi ini si Jagger teman-teman. Nah ini ya. Dia. Kenapa saya tadi bilang Jagger Team, ini dia si Jaggernya ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Walaupun dulu pernah saya shoot juga. Ini yang dulu pernah juara satu itu Mas ya? Ya betul Mas. Pas waktu di Trilir itu ya? Ya. Kejuaraan domba di Trilir itu di kelas apa saya lupa itu Mas? Kelas jantan dewasa. Kelas jantan dewasa. Kelas jantan dewasa. Sekarang udah pol berapa ini, Mas? Udah rampas, Mas. Udah rampas? Iya. Berapa giginya itu? Cuma 7. Cuma 7. Iya. Sudah rampas, teman-teman. Tuh. Kayak dari depan ini kayak mirip singa ini, teman-teman. Oke, sekarang ini TB-nya berapa tinggi badannya? Kurang lebih 1 meter up ya. 1 meter up ya. 1 meter up, teman-teman ya. Mantap teman-teman ini. Wah. Ini dia. Kaki-kakinya teman-teman. Enggak dikeluarin karena apa? Agak galak ini teman-teman. Oh, badannya lebar teman-teman tuh. Nih. Bulu-bulunya juga tebal. Oke, Mas Nanda. Ini istimewanya apa ini Mas Nanda? Dari Jagger ini. Ini Mas. Kalau istimewanya itu ini. Di mananya? Ini putihnya itu tembus Mas sampai bawah. Ini ya. Kayak bentuk garis ya. Iya, kayak garis toh. Ini bukan dibikin sendiri toh Mas, kesannya ke bawah Mas. Ami. Sama hitamnya itu Mas kanan kiri. Oh. Kayak sayap. Ada semua ya. Kayak sayapnya ini teman-teman ya. Tuh, kanan kiri ada semua ini. Sama tompelannya. Pakai sepatu juga. Oh, pakai sepatu juga ya. Kakinya empat-empatnya. Tuh, teman-teman kakinya. Cakep teman-teman. Pakai sepatu. Pakai sepatu semua. Tapi sayang Mas, uh-huh? Belum mandi. Belum mandi. Iya. Agak... Ada kecoklatan ya. Ini kalau mandi ini lebih bersih lagi, lebih putih lagi. Ya, lebih ganteng lagi nih teman-teman. Tuh. Cakep teman-teman. Dan sekarang ini sudah. Ini buat pacakan Mas ya? Buat pacakan sendiri. Sudah ada anaknya ini Mas? Ada. Ada. Ada, nanti kita shoot juga untuk anaknya teman-teman. Jadi untuk session yang pertama ini kita mengenal pejantan-pejantan atau domba-domba pejantan superan. Ini ada 3 ekor. Jadi ada 3 ekor di sini, nanti kita shoot dulu yang ini teman-teman ya, yang mbahnya di sini. Jadi saya tahu untuk yang pertama di kandang ini adalah si Jagger ini teman-teman. Oke Mas Asif, ini sudah ada yang nawar atau belum? Untuk penawaran terakhir di 50 juta Mas. 50 juta? Tapi belum. Belum dilepas? Oh gitu, iya. Kenapa itu Mas? Buat kelangenan. Oh itu, duit akeh itu loh Mas. Taket kuwi. Orang eman-eman Mas? Oh tulanan iya. Nyowo orang eman-eman biar, yuk. Taket sih. Kalau mau cari lagi itu susah. Oh gitu? Iya. Itu dia teman-teman. Gini. Jadi kuncinya di sini, mau cari yang kayak gitu susah Mas ya? Susah. Oh, belum mesti ada ya? Belum menemukan lagi ya seperti ini. Walaupun sampai 50 juta ini belum dijual. Itu saya juga pernah dengar kalau yang ini dulu sempat mau ditukar sama CRF habis itu ya. Iya, habis juara satu. Nah, itu CRF itu 35-an ya. 35-an sih. Terus naik sampai 50 juta tetap nggak dijual. Karena apa?
prinsipnya mau buat breeding Mas ya? Iya, buat kelangenan sama breeding. Buat kelangenan juga ini. Nih, si Jagger teman-teman ya. Ini untuk domba yang pertama, pejantan yang ada di Jagger Team ini. Kita lanjut lagi untuk yang domba yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk domba superan yang kedua. Ini pejantan juga di Jagger Team ini. Ini untuk domba yang kedua teman-teman. Nih dia. Ini dulu juga pernah saya shoot juga. Ini si Samson Mas ya? Samson Mas. Samson juga ini teman-teman. Ini namanya si Samson ya. Dulu itu pernah saya bikin apa namanya videonya itu kok bulunya kuning Mas. Ini kok agak bersih putih ini. Iya ini. Sering dimandiin nih Bang ya Mas ya? Sering tapi ini sudah apa? Sudah saatnya. Oh gitu. Untuk mandi tapi untuk mandi. Oh tapi ini juga menurut saya sudah putih bersih ini bulunya teman-teman. Dulu itu benar-benar kuning itu ya. Nih, kalau yang ini sekarang udah usia berapa ini Mas? Sekitar 2 tahunan Mas. 2 tahun? Iya. Sekitar 2 tahun teman-teman. Buat pacekan juga ya? Buat pacekan juga. Pacekan juga. TB berapa ini Mas? Ini 100-an kali Mas. 100-an sama aja? Iya, 1 meter. 1 meter up juga ini teman-teman. Tuh, cakep dari belakang aja nih teman-teman ya. Badannya. Jadi ini benar-benar nggak cuman bulu, teman-teman ya. Kalau kita ngetes pedaging itu kayak gini. Asli. Nah, kayak gini. Ini wah, nggak muat saya ini. Telapaknya saya nggak muat. Ini memang benar-benar gede. Si Samson. Ini dulu pernah ikut kontes nggak kalau yang ini? Belum, Mas. Belum ya? Iya. Belum. Ini cuman buat ini ya, untuk breeding ya. Buat breeding. Oh, kita lihat dari sana teman-teman. Cakep ini. Woi. Ini dia teman-teman. Coba kasih turun dulu nih Mas. Biar orang ngatur di situ. Turun, Ini sudah ada penawaran atau belum ini Mas? Untuk penawaran ada Mas. Ada. Penawaran terakhir di angka 35. 35? Iya. 35. Belum dilepas juga? Belum Mas. Eman-eman, kelangenan. juga, iya. Oh, buat kelangenan juga, teman-teman. Buat breeding sendiri ini. Turun, Son. Jadi yang dijual ini dari peranaknya ini ya? Iya. Oh, dari cempe-cempenya ya? Cempe-cempenya ini. Cakep ini teman-teman, masih muda dan ini kalau buat pacekan lagi beracak-beracaknya ya Mas. Lagi sehat-sehatnya ini teman-teman, lagi bagus-bagusnya Mas. Samson teman-teman namanya ini, untuk domba yang kedua, domba pacekan atau domba pejantan yang kedua ini. Turun. Oke, penawaran sampai 35. Ini mintanya berapa Mas Nanda? 35 kok nggak dikasih? Nggak dijual. Atau memang nggak dijual? Iya, nah, susah itu. Juga cari yang kayak gini. Susah juga ya? Susah juga. Nggak mesti ada yang kayak gini teman-teman. Boleh ini. Ini Om. Tebel, panjang, tuh. Sangar banget ini. Boleh ini si Samson. Oke Mas Nanda, kita sambung lagi ke yang barang baru itu ya. Iya. Oke. Satu lagi teman-teman, domba pejantan yang ada di Jagger Team ini. Nih yang satunya. Ini kalau sama si Jagger sama si Samson, ada hubungannya apa enggak ini? Ini masih ada hubungannya sama si Jagger. Oh gitu? Iya. Apanya ini Mas? Ya turun temurunnya Mas. Turun temurunnya, ini bisa anaknya gitu ya? Bisa anaknya, bisa. Pokoknya berarti ini induannya di tempat sendiri atau di tempat petani ini? Kalau ini di petani Mas. Di petani? Iya. Oh gitu. Oke, ini dari anaknya si Jagger teman-teman. Anaknya ini Mas ya? Anaknya Mas. Wah, kayak bapaknya teman-teman. Tuh. Pola warnanya sama itu kacamatanya itu ada semua. Sama kayak si Jagger teman-teman.
Kalau si bapaknya kan kanan kiri. Ya. Kalau ini kalung mas. Kalung ya. Iya. Itu ngalung. Kayak kalungan aduk hitam. Kayak kalungan aduk ini. Ini juga masih muda ini mas. Muda sekali ini. Belum poel. Poel sepasang. Baru poel sepasang. Oke, ini sekitar baru 14 bulan teman-teman. Iya, 14-15 bulan ya. Masih muda sekali ini teman-teman. Sudah buat pacak apa belum ini mas? Sudah, tapi sudah. Belum membuahkan ya? Iya. Ini karena masih baru juga. Oh. Ini kasih nama siapa ini mas? Kita kasih nama Bruno. Bruno ini? Bruno. Lah kemarin ada kontes itu, ini si Bruno ikut apa enggak? Ikut. Ikut? Ikut juga nih teman-teman ternyata. Si Bruno ini ikut juga. Ini pejantan masih muda, namanya si Bruno teman-teman. Oke mas, Nanda. Untuk penawaran terakhir, kalau yang ini berapa ini mas? Ini penawaran terakhir di angka 18 mas. 18? Iya. 18 juta. 18 juta teman-teman belum dilepas ini. Umur baru sekitar 14-15 bulan. Baru poel 2. Domba pejantan cakep juga ini teman-teman. Kenapa itu enggak? Kok enggak dilepas? Sama aja, kelangenan juga. Iya. Repot nih urusan kelangenan mas. Kalau ini kayak bersih sama si Jagger. Oh gitu? Iya. Karena sudah suka juga ya. Ngenongki lah. Iya. Oke. Okay. Ini karena yang cari kalau yang kayak gini itu memang jarang teman-teman. Jarang ada barangnya. Di pasar pun jujur saja saya enggak pernah melihat untuk pejantan yang kayak gini itu jarang teman-teman ya. Jadi untuk postur tinggi sama ya kira-kira bobotnya itu kayak lemu kayak gini teman-teman ya. Jadi padahal umurnya masih muda ya. Umurnya masih muda juga dan ini dadanya juga lebar. Itu dilihat dari atas tuh kayak gitu teman-teman, blendang ya teman-teman. Ya. Kayak kalau ilmunya sapi itu kan kalau punya kayak blendang itu yang bagus tuh. Nih. Wah. Sampai 18 juta belum dilepas ini kelangenan ini. Oke, sampai 18 juta tidak dilepas teman-teman karena dari 3 ekor itu khusus untuk breeding mas ya? Khusus untuk breeding. Di khusus untuk breeding memang untuk perkembangan di farm ini teman-teman Jagger Team ini. Oke. Iya teman-teman cukup itu dulu ya untuk review ketiga ekor domba pejantan di Jagger Team ini. Yang mana tadi ada yang pertama si Jagger, yang kedua si Samson. Ini teman-teman ya, ya untuk yang ketiga ini teman-teman ya, si Bruno. Bruno. Ya. Jadi nantinya kalau ada teman-teman yang minat berarti ya dari peranaannya ini gitu ya. Iya. Kalau ininya nggak boleh nih ya. Nggak boleh. Tapi kalau fantastis ya boleh nih. Sing rayu pinter. Iya. Oke Mas Nanda, terima kasih untuk reviewnya. Sukses ya, selalu sama-sama untuk Jagger Team dan mudah-mudahan laris-maris dagangannya. Amin. Ya teman-teman cukup itu dulu ya untuk review saya di kandangnya Jagger Team ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu Jios Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Saya akhiri dulu butanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.